guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin paprika tumis telur. Dan ini dia bahannya guys. Bahannya yaitu paprika merah, paprika hijau, paprika kuning, semuanya setengah biji aja ya guys. Terus satu telur. Ini 4 bawang putih dicincang. Ini bawang bombay 1/4, 1 gelas air biar empuk nanti, garam, micin, terus saus tiram sedikit nanti ya. Yuk kita mulai menumis. Pertama kita bikin orak-arik telurnya ya guys. Telurnya diorak-arik dulu. Paprikanya aku ini dulu ya, aku rebus sebentar dulu supaya nanti bisa empuk, terus warnanya masih cantik. Soalnya aku masak buat lansia yang giginya tinggal 2, jadi harus empuk supaya nenek bisa makan. Nah sekarang kita mulai menumis ya guys, menumis bawangnya. Aja nanti ya, karena paprikanya udah empuk direbus. Masih saus tiram dikit. Tada, ini dia guys, udah jadi paprika tumis telur. Enak guys, gurih-gurih. Ini tadi pakai saus tiram ya. Selamat mencoba.